Tek. Hah? Lu tau gak kenapa ada kamera gitu lu tuh? Oh iya lu, kenapa tuh? Iya, pan kasih. Jadi gugup gua. Kasih nih, yakin nih kasih nih. Kasih apa? Nih, hadiah buat lu, Fek. Weh, gila gua dapet Steel Series Dex Jax. Weh, waktunya nih gua pakai di MOSFET, ntar gua cobain. Langsung aja nih kita unboxing lah ya. Enggak pakai lama. Ada lagi ya pokoknya. Oje, kita langsung lihat penampakannya. Kita taruh sini aja nih. Bukannya kayak ini. Di sini dapat stiker Steel Series. Ya, langsung kita lihat aja nih fisiknya. Kayak gimana? Ya. Ini dia bentuk fisiknya nih, bawahnya lengket abis, sudah nggak mungkin geser kalau ini tatakannya udah nggak mungkin geser. Terus nih atasnya ada logo Steel Series di laser di bagian bawah kiri. Terus nih MOSFET tuh udah anti air, kalau kotor dicuci gampang banget, tinggal pakai air doang. Dan dia nggak gampang rusak. Dia tuh mau disiksa kayak apa juga katanya sih kuat. Ujung-ujungnya udah nggak mungkin belel. Ya, langsung aja lah ya kita pakai. Nih mantap. Pokoknya mantap abis Steel Series. Kayaknya ini MOSFET bakal gue pakai tanding. Dan juga kebetulan di apa buat nemenin ROG gue di rumah. Kalau gue tanding bawa-bawa ROG juga udah gak perlu repot lagi ada MOSFET Steel Series Dex. Karena gampang dibawa, kecil. Udah gitu licin. Gila, pokoknya enak banget nih. Gue suka banget, cocok buat gue licin pas dimainin di in-game. Gitu, gampang dikontrol. Dan dia cocok buat MOSFET laser maupun optik. Thank you Steel Series buat supportnya yang luar biasa dari dulu. Dadah.